Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah masih boleh jika kami hormati. Kita kembali berkumpul dan insyaallah malam ini kita kembali membaca salawat dan maulid al-Barzanji. Insyaallah kita sedikit mengupas pada bab ketiga. Untuk memaksimalkan waktu, marilah kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Tidak lupa kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, dan seluruh jemaah Masjid Negeri Cinere, seluruh donatur dan orang-orang yang telah membantu kegiatan Masjid Negeri Cinere. Semoga seluruhnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuladan ridha ilah wa syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Syekh Asri Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzani. Wa ila jami adaina wa ummahatina wa aswajina wa jami'a wajadatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Asatidatina Oh.
Yeah.
وإزحاره جسما وروحا بصورته ونعلا نكله إلى قوم صلفت الآمنة الزهرية وخسر قريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونوري في السماوات والأرض بحرها لألوان الزاتية وسبى كل سبب وكسيت الأرض بعد الطول جعلت بها من نبات غلالا سندسيا وأيعت للتمام عدن الشجر وللجان جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصل الأنس العالمية وخرت الأسيرة والأصنام على وجهه والأفواه وتباشرت وهوش مشارك ومغربي ونوبها بحريا وعسلت الأوان من سرور كأسا هميا وبشرت الجن بإزلال زماني وأن تهلك تلك هالة ورحمة الرحمانية ولهيت بخبري كل حبر خبير وفيه لا مسكتا ووتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا ودعته محمدا فإنه ستحمل أقبا اللهم قدره الكريم يرضي شريم يصلي وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهرنا على أشهر الأبواب المروية توفيت بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الرجل تسعة أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في جسد من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم بغية له سنة صلى الله على محمد صلى الله يا حبيب سلام.
وَتَوَلَّتْ بُشْرَى الْحَيَاةِ
kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu sudah dijanjikan dari nabi-nabi terdahulu. Sudah dikabarkan dari zaman-zaman terdahulu bahwa akan ada nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah mendekati. Ceritanya demikian. Wa kharatil asrat wal asnam ala wujuhi wal afwah, dan tersungkurlah singgasana-singgasana raja dan berhala-berhala, wajah dan mulutnya tersungkur ke bawah, benar-benar terendahkan. Wa tabasharat suhusul masyariqi wal magharibi wa dawabul bahriyah, tidak hanya tumbuh-tumbuhan tetapi juga hewan-hewan yang ada di timur dan barat seluruh penjuru dunia. Wa dawabul bahriyah, dan juga hewan-hewan baik di daratan maupun di lautan, semuanya menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatasatil awaliq minas suluni ka'sahum bayyin, seluruh alam menyambut gembira atas kelahiran Rasulullah, atas kandungan atau Rasulullah yang masih di dalam kandungan Sayyidah Aminah Zuhriyah. Wa busyiratil jinnu bi izlali samai, kemudian diberikan kabar gembira golongan jin bahwa masa kelahiran Rasulullah akan segera tiba. Wa tuhikatil kahanatu wa rahbatir rahbaniyah, dan menjadi rusaklah tatanan perdukunan, ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir, semuanya rusak, tertutup atas kedahsyatan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warahibatul rahbaniyah, dan para rahib-rahib atau pendeta pada merasa takut. Walahi jabi khabarihi kullu habarin khabirin masyihul ahasyita, dan para orang-orang pandai, orang-orang pintar saling membicarakan hamilnya Sayyidah Aminah yang di dalamnya mengandung Rasulullah SAW dan juga kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Wa utiyas ummuhu, semakin dekat dengan kelahirannya, wa utiyas ummuhu fil manami, ibu dari Rasulullah yakni Aminah Az-Zuhriyah ini suatu ketika tidur bermimpi ada yang datang, fakilalah, kemudian diberitakanlah kepada Aminah ini di dalam mimpinya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Bagaimana perasaan seorang wanita ketika diberikan kabar bahwa anak atau seseorang yang di dalam perutnya ini adalah sesungguhnya engkau mengandung seorang manusia yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin seluruh alam. Wa khairil bariyah, dan juga sebaik-baik manusia. Jadi Sayyidah Aminah ini diberitahu bahwa engkau mengandung orang yang terbaik yang nantinya akan menjadi pemimpin seluruh umat. Wasammi idza wada'tihi Muhammadan, dan berilah nama anakmu tersebut ketika engkau melahirkannya, yakni dengan nama Muhammad, fa innahu satumadu ukbah, maka sesungguhnya Muhammad nantinya akan menjadi orang yang selalu dipuji dan terpuji. Abdillahumma qabruhul karim bi arfi syadi min salati wa taslim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian bab ketiga ini menceritakan tentang kehamilan dari Sayyidah dari Aminah Az-Zuhriyah. Semoga dengan kita membaca maulid sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan untuk kita, membawa keberkahan untuk keluarga kita dan juga lingkungan kita. Sebagaimana tadi bahwa ketika Rasulullah dihantarkan sudah berada di kandungan Aminah, yang tadinya gersang, yang saat ini mungkin sedang
demikian banyak dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rasulna liqa'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirran wa 'alanian.